Pemirsa, seorang oknum polisi dari Kesatuan Brimob di Bekasi, Jawa Barat, Brigadir A, diduga menembak mati istrinya AF dan kemudian mencoba bunuh diri di Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 2 Sabtu dini hari di rumah Brigadir A di Desa Hegar Mukti, Cikarang Pusat, Bekasi. Kejadian ini diketahui oleh mertua Brigadir A yang mendengar suara letusan. Istri A, AF, ditemukan meninggal, sementara Brigadir A ditemukan tergeletak di dekat tubuh istrinya. Sementara pistol Brigadir A ditemukan di dekat tubuhnya. Jenazah AF rencananya akan dimakamkan hari ini, sementara Brigadir A saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri dengan luka tembak di kepala. Belum ada keterangan resmi polisi mengenai motif dari peristiwa ini.